sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi ada mereka yang jatuh ada mereka yang sakit ada mereka yang kehilangan ada mereka yang meninggalkan tidak satu tidak dua mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang Sebelum fajar, asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhaha-hihi, mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Halo, halo, selamat siang sobat tangguh. Apa kabar? Senang sekali saya Boy Bakamaro Ginting dapat bertemu Anda kembali dalam dialog kali ini dengan topik Waspada Mutasi Virus dengan Protokol Kesehatan. Semua virus termasuk virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 akan terus bermutasi selama virus masih ada di tengah masyarakat. Menurut WHO, beberapa perubahan dapat mempengaruhi sifat virus seperti seberapa mudah penyebarannya, tingkat keparahan penyakit terkait kinerja vaksin, obat terapeutik ataupun alat diagnostik dan alat tindakan kesehatan dan juga sosial masyarakat lainnya. Oleh karena itu diperlukan intervensi pencegahan melalui metode ataupun tindakan pengendalian penyakit yang sudah mapan dan terbukti seperti 3M, pengaturan mobilitas, vaksinasi dan juga 3T. Lantas bagaimana melindungi diri dari mutasi virus agar terbangun ketahanan kesehatan dalam jangka panjang sehingga masyarakat pun tetap aman dan produktif. Telah bersama kita siang hari ini yang pertama narasumber Dr. Dr. Erlina Burhan MSC SP Selamat siang dokter. Selamat siang Mas Boy. Ya, luar biasa ya Semangat hari ini. Iyalah, harus semangat, nah, semangat. terus. Ya, dokter Erlina merupakan Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan narasumber kedua tersambung melalui video conference yaitu Profesor Dokter Dokter Hewan I Gusti Ngurah Kade Mahardika ahli virologi yang juga Guru Besar Universitas Udayana. Sehat ya Prof Mahardika, terima kasih untuk waktunya. Sehat Mas Boy, terima kasih atas undangannya. Salam salam kembali dengan Ibu Erlina. Apa eh. kabar Bu? Sehat selalu Bu. Kabar baik, Prof. Ya. Siap, ya, ya, ya. ya, luar biasa dan sebelum saya bertanya ke Dr. Erlina yang hadir di studio, saya mau tanya ke Prof dulu. Prof, ini sebelum saya kita diskusi lebih banyak lagi mungkin bisa diupdate kira-kira varian virus dari Covid ini yang terkini datanya seperti apa? Jenisnya, mungkin tingkat penularannya mana yang paling berbahaya? silahkan Prof. Ya, terima kasih Mas Boy. Jadi pertama, memang ini virus RNA. Ya, dan sebagai virus, apalagi virus RNA, dia mudah berubah. Kenapa dia mudah berubah? Karena uh, dia mempunyai mesin fotokopi gennya, yang namanya RNA polimerase. Ya, karena di dalam sel kita tidak ada RNA polimerase. Dia harus mempunyai mesin sendiri, dan mesinnya error prone. Jadi mudah sekali membuat uh, kesalahan, ya. Tetapi uh, kalau boleh di, di, diperlihatkan gambar satu saya, gambar satu, jadi mohon atau kalau saya boleh uh, apa namanya uh, sharing ah ini, gambar satu Pak. gambar satu, yang satu lagi, yang satu lagi, mohon satu lagi, ya ini, ini uh, artinya kalau dilihat dari uh, dibandingkan dengan virus RNA yang lain, virus HIV, virus influenza misalnya justru virus corona ini relatif lebih stabil dibandingkan dengan virus RNA yang lain. Itu dulu. Jadi kita syukuri, Pak. Jadi uh, dari perkembangan dari dua tahun, dua tahun dia sudah mengalami uh, apa namanya uh, uh, sudah dikenal di dunia itu jumlah asam amino yang berpari, uh, yang berubah uh, dalam uh, protein spike -nya. itu hanya sekitar uh, sampai 100 buah. Jadi uh, hanya sekitar 50-an dan bahkan kurang dibandingkan dengan 1.300 asam amino penyusun spike. Jadi ini prosentasenya sangat rendah. Ini uh, varian varian. Kemudian uh, ada beberapa virus ini kemudian menjadi varian. Ya, dari virus Wuhan, ya, paling di atas virus Wuhan tadinya. Kemudian ada alfa itu yang muncul di Inggris. Kemudian beta yang di, uh, di Afrika Selatan. Kemudian Delta ini yang di India dan yang terakhir ada Mu yang katanya di uh, apa namanya di Amerika Selatan. Nah dari dari sifat ini jadi dari virus Delta yang sebenarnya uh, sampai sekarang ini sangat dominan di dunia. Jadi sekarang ini uh, 98% virus yang bersirkulasi di dunia saat ini adalah varian Delta. Sedangkan virus Mu ya. Yang sebenarnya dia lebih lebih duluan dia lahir dibandingkan dengan virus delta, yaitu hanya di bawah satu persen dari virus yang bersirkulasi di dunia. Jadi persentasenya sangat rendah. Mohon izin di gambar yang kedua. Nah, bagaimana perubahan itu? Apakah ada indikasi dia perubahannya ini? Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang yang kemungkinan berasosiasi dengan apa namanya efektivitas vaksin dan keganasan virus. Jadi yang penting sekarang adalah misalnya di, di, di MIU, yang di MIU ini jadi hanya uh, perubahannya pada R, RBS Receptor Binding Site nah, terutama perubahan yang menyebabkan uh, kerusak apa namanya, uh, perubahan yang sering berasosiasi dengan keganasan atau mudah menular adalah S1, S2 Site dan itu terjadi pada, pada uh, virus MIU dan juga ada terjadi pada virus Delta. Jadi ini terjadi. Tetapi sekali lagi perubahannya minimum sekali. Ya, jadi minimum sekali. Yang kedua adalah memang ada beberapa perubahan yang menyebabkan uh, reseptor apa namanya antibody binding site tempat ikatan dengan antibodi yang berubah. Ya misalnya di virus di virus mu ini uh, virus Delta misalnya dia berubah di IDF. Jadi satu uh, antibody binding site. Dan ada uh, juga. Jadi artinya apa? Bahwa perubahan-perubahan ini masih sangat minimum. Memang ada indikasi uh, berubah dia tuh apa namanya uh, daya tularnya, daya tular kepada uh, datar manusia itu berubah. Yaitu terutama mutasi di daerah cleavage site namanya, dan uh, kemudian uh, juga adanya perubahan di glycosylation motif. Jadi motif motif glikosilasinya berubah. Itu yang poin, tetapi perubahannya minimum dan belum ada asosiasi antara perubahan apa dan perubahan perubahan ini dengan gejala kritis. Untuk virus Delta, nampaknya perubahan itu jelas sekali menyebabkan virus ini mudah menular. Nah, sampai sekarang sekali lagi 98 persen virus yang bersirkulasi satu minggu terakhir yang ada di dalam database adalah varian Delta. Sedangkan Varian mu ya perhatikan varian mu itu hanya di bawah satu persen jadi dia jauh lebih uh, rendah uh, daya tularnya dibandingkan dengan daya uh, apa namanya dibandingkan dengan varian delta jadi kira itu dulu jadi memang virus ini sudah mengalami perubahan silakan off bahwa tetapi perubahannya masih minimum ada indikasi ya nampaknya dia itu uh, berubah sifat daya uh, daya tularnya antar komunitas itu nampaknya berubah dan itu terjadi pada varian Delta tetapi tidak ada varian mu dan kemudian tiga yang ketiga adalah memang ada indikasi perubahan pada epitope ada pada antibody binding-nya artinya apa daerah yang mengicu antibody tapi perhatikan harus kita ingat bahwa di dalam virus itu ada lebih dari satu ada puluhan yang sudah diidentifikasi pada virus Covid yang bertanggung jawab nanti dalam menginduksi antibody kalau satu atau dua itu berubah, tetapi yang lain masih stabil, maka efektif vaksin mestinya masih efektif. Jadi perubahannya itu belum menyebabkan uh, varian-varian uh, itu menjadi resisten terhadap vaksin. Atau yang dalam dengan kata lain, vaksin nampaknya masih efektif terhadap semua varian yang ada di dunia saat Oke, okay, baik. Terima kasih Prof untuk update-nya. Saya bertanya ke Dr. Erlina sekarang tadi uh, disebut uh, Prof bahwa ada puluhan varian, namun 98% Delta masih uh, menguasai sirkulasi virus. Lantas saya mau tanyakan dokter ini kira-kira bagaimana kekuatan masing-masing intervensi dari program pencegahan yang kita punya seperti ada 3M, ada pengendalian mobilitas, ada vaksinasi juga tadi sudah disinggung Prof sedikit 3T dan kombinasinya kira-kira seefektif apa masing-masing program ini ya, dokter. Terima kasih Mas Boy, saya ingin menyampaikan apapun variannya jadi bahkan tadi Prof Mardika kan mengatakan bahwa virus ini punya sifat yang akan terus bermutasi. Ya. Kalau terjadi terus infeksi, penularan makin meningkat, maka potensi untuk terjadi mutasi itu akan ada. Dan ingin saya sampaikan apapun varian baru tersebut, bahkan kalau habis huruf Yunani untuk menamainya. Sekarang ya. kan namanya alfa, beta, gamma, delta, Yota, epsilon, kappa, lambda dan bahkan yang terbaru adalah Miu. Miu. Gak apa-apa sampai habis uh, huruf Yunani. Saking banyaknya yeah. varian. Yang penting tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karena virus ini apapun variannya. Kalau ada di benda-benda mati tidak masuk ke dalam tubuh. kau, dalam tubuh benda hidup ya sel manusia akan hidup. Yeah. Kalau ada di benda-benda mati apakah di tanah di meja, ya, ya. di kursi itu beberapa jam atau paling beberapa hari akan tidak eh, aktif atau kita bisa mengatakan sebagai mati. Jadi ya. ya tidak masalah. Nah, bagaimana caranya supaya tidak masuk ke dalam tubuh? Nah, itu tadi ada intervensi mulai dari 3T eh 3M. 3M ya. itu kan sangat-sangat kuat itu memakai masker seperti sekarang kita lakukan, yeah. menjaga jarak, mencuci tangan, lalu ditambah lagi dengan menghindari kerumunan. Meminimalisir mobilisasi, yeah. ya. Nah, ini jadi 5M, tapi saya kira kalau kondisi sekarang 3M saja dilakukan dengan sangat-sangat disiplin itu sudah sangat jitu. Tapi memang kita tidak bisa menjamin bahwa hanya satu intervensi yang dibutuhkan untuk pencegahan. Jadi mesti banyak ikhtiarnya. Selain 3M, 5M, ada 3T dari pihak ya. pemerintah tracing, uh, testing and treating. Tapi juga vaksinasi. Ya. Nah, vaksinasi. Dan kalau itu belum cukup maka tingkatkanlah imunitas masing-masing dari kita. Hmm. ya. Dan juga mungkin bagus sekali saya ingin menyampaikan juga. Mumpung ada kesempatan bahwa juga harus menjaga. Situasi kesehatan mental, ya. Jadi, untuk pencegahan itu banyak caranya, Bar karena tidak ada satupun yang uh, bisa dikatakan 100% bisa menjamin uh, bahwa kita tidak akan tertular untuk yang belum pernah, atau bagi penyintas untuk tidak terinfeksi. Maka, 3M atau 5M dan vaksinasi menjaga imunitas itu merupakan gabungan yang uh, bisa mencegah masuknya virus ke dalam tubuh kita dan kalau sudah masuk kan itu kita agak susah ya karena dia tadi Prof Mardika mengatakan mudah berkembang biak dan kalau sudah berkembang biak kemudian bereplikasi banyak menimbulkan kerusakan dengan badai sitokin dan lain-lain dan itu akan sudah terlambat jadi memang untuk COVID tidak ada kata lain pencegahan adalah yang utama ya, saya ingin juga menyampaikan ya bahwa saat ini situasi di Indonesia terjadi penurunan kasus. Ya, dibandingkan ingat bulan Juli, Boy, ribu yeah. loh pernah tanggal 15 Juli, yeah, 56.575 kasus hari itu. Kemudian turunnya dikit 40.000 Nah, sekarang alhamdulillah itu kasus harian itu per minggunya harian paling-paling 2.700-an per hari. Ini sudah sangat menggembirakan. Demikian juga positivity rate di Indonesia ini rata-rata uh, 1,7 sampai 2 1,9 ini ini bagus juga walaupun ada 1 2 provinsi yang masih tinggi di atas 5% batasnya WHO ya. Nah, kemudian juga uh, kita tahu bahwa PPKM juga berhasil namun saya ingin menyampaikan nih uh, bahwa kita jangan terlena. jangan lengah ya. Jangan lengah, kenapa? Karena Uh, situasi pandemi ini belum sepenuhnya teratasi, mm -hmm. ya apalagi uh, Kemenkes pernah mengatakan bahwa ada potensi terjadi gelombang ketiga. Yeah. apa 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 saja yang kenapa diprediksi akan terjadi pertama. tadi saya sudah menyebutkan ppkm sudah makin longgar. nanti ada liburan akhir tahun, yeah. sudah mulai uh, banyak sekolah yang uh, tatap, muka. tatap muka, ya kemudian satu hal lagi yang barangkali juga par, perlu kita usahakan adalah bahwa cakupan vaksinasi kita masih di angka 24 persen. Padahal kan targetnya 70 persen. Jadi hal-hal itulah yang membuat kita harus waspada. Jadi antisipasi ini ya. Caranya bagaimana? Back to basic. 3M tadi. Kalau perlu 5M. Ya. Vaksinasi ditingkatkan. Sistem imun dinaikkan. Jaga kesehatan mental. ya, Dan jangan khawatir walaupun tadi. Prof juga sudah menyebutkan bahwa memang mutasi-mutasi uh, ini ada terus, yang paling dominan adalah memang Delta itu betul, varian Mu juga sudah ada, itu berasal dari Amerika Selatan, Kolombia, yeah. ya, tetapi sudah menyebar hampir ke 40 negara, bahkan, nih, ini harus waspada, ya, varian Mu. Yang terakhir ya, pak, yang terbaru itu sudah sampai Malaysia, negara tetangga kita loh, udah deket loh. Nih hmm. jangan sampai Delta lagi. Dulu sampai India kita tenang-tenang, akhirnya masuk. Nah ini udah sampai Malaysia, Mu kita harus antisipasi, jangan sampai masuk ke Indonesia. Ini gejalanya ya. bisa diceritakan nggak, dokter? Ya kalau Mu itu itu. itu itu belum termasuk varian of concern yang dikatakan promarkdika. Tadi ada pengaruh terhadap uh, bahaya Penularannya yang sangat pesat, yeah. kemudian juga membuat penyakit uh, tingkat derajat uh, beratnya penyakit lebih berat dan juga berpengaruh terhadap uh, vaksinasi. Varian Mu ini masih belum varian of concern tapi masih varian of interest, baru okay. menjadi perhatian dan sedang ditelaah, walaupun ada uh, uh, data menunjukkan kemungkinan potensi. Penularannya cukup tinggi, cukup mudah, dan resistensi dengan vaksinasi, tapi itu masih perlu data untuk membuktikannya. Ya? Oke, okay, baik. Terima kasih, Dokter. Kembali ke Prof, ini uh, kita sudah bersyukur ya, Prof, untuk sudah melewati gelombang kedua. Namun, ya. secara global tampaknya banyak negara yang masih berjibaku dan menghadapi gelombang ketiga. Sebetulnya, mengapa penularan virus ini terjadi secara bergelombang, Prof? Apakah memang nanti ada masanya penularan rendah, tapi kemudian berlanjut dengan masa penularan yang tinggi seperti ya. itu, Prof? Bagaimana, Prof? Ya, satu by nature. Jadi itu alam, Pak. Jadi by nature tanpa intervensi apapun pasti akan patternnya atau polanya bergelombang. Jadi persis terjadi setahun tahun yang lalu itu dalam dia gelombang, kemudian pandemi akan berakhir. Kalau 100 tahun yang lalu itu sedalam waktu tiga tahun dan saat ini pun kalaupun diprediksi uh, the best apa namanya prediksi yang terbaik dan juga akan berlangsung tiga tahun jika tanpa intervensi. Nah syukur alhamdulillah teknologi sudah tersedia, itu vaksin sudah tersedia dengan cepat tersedia sehingga mungkin uh, mudah-mudahan ya, Insya Allah jadi awal tahun 2021 itu kita sudah bisa mengatakan virus masih ada di sekitar kita, tapi dampak pandemi sudah bisa kita apa namanya minimalisir itu satu poin. Jadi ini peran vaksin. Nah sekarang gelombang eh, ketiga pasti akan terjadi. Hanya saja Bang Boy jadi pola dunia. Ya. Jadi mohon dilihat sekarang. Memang letupan kasus terjadi. Tapi kemudian negara-negara eh, yang vaksinasinya sudah mencapai di atas 60 persen, itu kasus masih terjadi. Mereka sudah bebas tanpa tanpa protes lagi. Jadi mereka berkerumun kemudian mereka menonton bola, pergi ke stadion. Tetapi kemudian jumlah orang yang masuk rumah sakit itu sangat rendah dan juga jumlah orang yang meninggal juga sangat rendah. Sama, persis sama terjadi di Singapura. Singapura juga sama, tiba-tiba kasus melonjak tajam, tetapi kemudian jumlah orang yang meninggal dunia itu selalu satu digit, jadi satu, dua sampai tiga orang per hari. Dari, dari lama Singapura polanya seperti ini. Yang aneh, ...yang ada hanya dua negara saya lihat di dunia ini... ...yaitu Malaysia dan Rusia. Jadi Malaysia sudah mencapai vaksinasi cukup tinggi... ...yaitu di atas 50 persen, vaksinasi dua kali. Sementara kita masih rendah. Kita yang vaksinasi dua kali di bawah 20 persen... ...kecuali Bali dan Jakarta barangkali yang sudah di atas 50 atau 60 persen. Nah Rusia juga sama. Jadi dua-dua negara ini yang saya belum tahu kenapa... Uh, luar biasa sekali kasusnya di Malaysia meningkat dan juga kasus uh, jumlah orang meninggal dunia juga uh, me -me meningkat aja meskipun belakangan sudah mulai meredah. Artinya ada keunikan artinya secara umum Bang Boy bahwa vaksin sudah nampaknya bisa menekan uh, jumlah orang masuk rumah sakit dan jumlah orang meninggal dunia tetapi tidak mencegah transmisi komunitas itu, itu ada kuncinya sehingga sebenarnya uh, dari uh, apa namanya uh, kita mestinya Indonesia mesti meredefinisi apa yang disebut dengan kasus. Mudah-mudahan Ibu Erlina, Dokter Erlina tadi memikirkan itu dengan teman-teman di Jakarta. Yang disebut case mestinya adalah mereka yang menunjukkan gejala dan uh, masuk rumah sakit atau asal menunjukkan gejala, bukan hasil kasus dari aswo uh, positif atau PCR positif. Jadi mestinya begitu. Dan yang kedua adalah, nah kalau sudah demikian Pak, Pak, Pak Boy, bahwa ketika nanti meskipun ada ledupan ketiga, tetapi jumlah orang masuk rumah sakit itu rendah, dan jumlah orang meninggal dunia rendah itulah yang kita sebut dengan, maka uh, virus sudah akan menjadi uh, penyakit musiman. Virus COVID menjadi penyakit musiman. Nah ini yang, yang harus diperlukan. Dan yang kedua, yang kedua yang harus diperlukan di samping tadi, Redefinisi kasus, yang disebut kasus itu mestinya adalah mereka yang menunjukkan gejala dan uh, uh, apa namanya yang kedua, sedangkan yang kedua adalah target vaksinasi mestinya kalau bisa 100%. Sekali lagi, pola dunia, semua vaksin yang dipakai saat ini yang sudah mendapatkan emergency use authorization itu polanya adalah uh, jumlah orang yang uh, masuk rumah sakit, jumlah orang yang meninggal dunia itu sangat rendah, tetapi kasus bisa saja melonjak tajam. Artinya, virus uh, vaksin mampu menekan risiko gejala klinis berat, tetapi tidak uh, menekan dengan maksimal transmisi komunitas. Karena itu sekali lagi dua hal yang saya tadi, termasuk salah satu adalah target vaksinasi harusnya semakin banyak, semakin bagus. Kita tidak boleh lagi stuck di diam di 70 persen. Karena kalau 70 persen divaksinasi, 30 persen mereka yang tidak divaksin akan berisiko uh, kena penyakit berat dan masuk ke sakit nah, Hanya kemungkinan meninggal Saya kira itu Bang Boy. Berarti jawabannya ya dan tidak gelombang ketiga akan dihadapi Indonesia? Bisa terjawab nggak Prof? Kalau dari kasus ya pasti. Oh pasti. Kalau dari case. Kalau okay. case pasti. Mak. Kalau case itu pasti. Tetapi mudah-mudahan tidak ada gelombang ketiga lagi untuk jumlah orang yang masuk rumah sakit. Sehingga rumah sakit polahan. Dan orang yang tinggal di sini, itu harapan saya. Jadi, Baik. kalau dalam waktu saya bahkan bisa prediksi, itu kalau uh, pola tahun lalu, maka letupan kembali saya prediksi uh, bulan Januari, Februari, 2020, dan kemudian uh, karena persis selama tahun lalu, juga Desember, Januari, Februari, bulan Juli, tahun lalu juga meletup, bulan Juli, tahun ini juga meletup. Jadi, polanya, patternnya masih kelihatan mulai terbentuk pattern atau pola dan dengan itu saya prediksi, Pak, saya prediksi um, kalau dalam kasus dalam pengertian kasus itu akan meletup kembali uh, Desember, Januari, Februari tahun-tahun depan. Tetapi karena kita sudah vaksinasi, terutama untuk daerah-daerah yang vaksinasinya sudah mencapai 70 persen di atas 70 persen mestinya jumlah uh, tekanan pada sistem rumah sakit kita akan sebesar tahun yang ini ada baru yang lalu dan yang uh, di sana kemudian pesan kita adalah satu pemerintah akan segera -speed up atau mempercepat vaksinasi. Mike. Kalau sekarang ini satu setengah juta per orang per hari mungkin ke uh, kalau bisa dua juta atau 4 juta per hari. Kemudian yang kedua adalah target vaksinasi 100%. untuk masyarakat yang belum divaksin segera. Kalau sudah ada, ada panggilan untuk vaksinasi, please silahkan mohon maaf mohon silahkan vaksinasi. Vaksin okay. ini adalah bukti ilmiah kemajuan dunia kedokteran modern. Baik saya cek ke Dr. Erlina. Tadi stu, uh, setuju nggak dengan prediksi profesor yang akan ada uh, dipastikan Indonesia akan menghadapi gelombang ketiga pada bulan 1, 2 atau bulan 3. Dan kemudian sekaligus saya konfirmasi mengenai redefinisi tadi setuju juga nggak untuk kasus penetapan yang disebut dengan kasus. Ya terima kasih. Jadi kalau Prof. Mardika mengatakan bahwa pasti ada gelombang ketiga ya. Mm -hmm. Ya, kalau saya e, berpendapat bahwa potensinya ada, namun kita ini kan sebagai orang yang sudah cukup panjang perjalanannya, negara pemerintah kita, bangsa kita, mengalami gelombang kedua dan betul-betul mengerikan, tidak nyaman, tidak enak. Saya kira e, kita harus berusaha bahwa potensi itu kita antisipasi, sehingga tidak terjadi Oke. gelombang ketiga kemungkinannya berarti masih ada ya potensi kemungkinan ada tapi kalau bisa kau dikatakan pasti saya kira itu terlalu dini mengatakan ya. pasti karena uh, saya yakin pemerintah ini sangat menderita loh demikian juga rakyat jadi kalau kita masih bisa bahu membahu antara pemerintah dan uh, rakyat masyarakat sama-sama ya. ingin terbebas menghadapi pandemi ini mestinya sih kita bisa Mengantisipasinya, oke. Okay, untungnya bisa Dan mengenai redefinisi kasus tadi. Sepakat juga enggak, dokter untuk supaya yang disebut kasus jangan diswab positif, disebut nambah kasus gitu, atau hanya yang gejala aja. Tadi ya, kalau kalau kita prof. melakukan redefinisi dengan menganggap bahwa orang yang di trace kemudian uh, tanpa gejala, tanpa gejala. Dihitung ternyata positif tidak termasuk kasus itu ada potensi bahayanya juga karena kalau tidak dikatakan itu sebagai kasus maka mungkin agan, ag agak 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 longgar ya sehingga kemudian berpotensi lagi menularkan kepada orang lain dan kita tahu orang lain ini belum tentu bisa juga tanpa gejala terutama kalau dia tua dengan komorbid apalagi belum divaksin contohnya nah ini akan Beresiko sebetulnya jadi saya kira kita tetap dululah dengan e, menyatakan kasus itu adalah orang yang terkonfirmasi positif apakah dia bergejala atau tidak. Baik dokter ini selanjutnya ada pertanyaan yang mungkin banyak dirasakan oleh masyarakat e, terutama yang pernah terpapar atau sebagai penyintas ada yang berpendapat menyatakan meski pernah terpapar varian delta kemungkinan untuk tertular lagi itu sangat kecil apalagi sudah divaksin. Namun karena virus ini terus bermutasi, apa yang sebaiknya dilakukan agar tetap aman bagi penyintas? Dan mungkin penyintas dengan kategori gejala ringan, sedang, berat, dan yang memiliki komorbid kira-kira uh, treatmentnya seperti apa nantinya dokter silahkan. jadi memang para penyintas ini secara teori mereka akan mempunyai antibody oke okay. di dalam tubuhnya antibody yang memberikan kekebalan terhadap virus covid tetapi nah ini ada tetapinya Teori juga mengatakan bahwa antibodi yang terbentuk ini pada kurun waktu tertentu akan kemudian menurun atau berkurang. Nah dalam kondisi inilah kalau tidak waspada tidak 3M tadi maka ada kemungkinan kalau terus-menerus terekspos terpapar dengan uh, virus dengan jumlah yang besar karena sering terekspos maka uh, viral load atau jumlah virus yang banyak ini bisa jadi akan mengalahkan. E, antibody yang ada dalam tubuh, oleh sebab itu, makanya walaupun penyintas punya antibodi atau bahkan masyarakat umum dan juga penyintas yang sudah divaksin, itu tetap harus di, ditambahkan juga 3M ini. Yeah. Karena itu tadi, bahwa e, pertahanan tubuh juga akan bisa pakai istilah jebol ya kalau ya. musuhnya terlalu banyak kalau virusnya terlalu banyak jadi walaupun sudah divaksin baik kepada masyarakat umum maupun penyintas tetaplah disiplin dengan 3 m ibaratnya kalau duel tadi kita pernah ngalahin dia tapi kalau kita kondisinya lagi nggak fit kita bisa juga kalah ya kalah kemudian. lagi <laughs> ya betul oke dokter ini juga ada pertanyaan mengenai long covid ini ya dokter kan kalau long covid dites itu negatif ya hasilnya ya betul ya tapi lantas kalau dokter melihat, nanti dalam jangka panjang ini, ya, kondisi kesehatan Indonesia secara keseluruhan akan seperti apa. Ini karena kan harus hidup berdampingan dengan COVID dan juga long COVID. Mungkin baik kita dokter. definisi long COVID dulu ya, yeah, bahwa same. long COVID ini adalah para penyintas yang sudah sembuh, artinya mm -hmm. PCR-nya negatif, tetapi kemudian masih mengalami gejala sisa. Jadi, kadang-kadang okay. masih batuk masih sesak dan juga ada gangguan Gejala yang sisa dan ringan kali ya nggak uh, tidak selalu tidak selalu ya umumnya memang ringan tetapi lima hmm. persen dikatakan berada kemungkinan menjadi progresif menjadi berat okay. bahkan perlu perawatan ulang okay. karena long covidnya tetapi gejalanya itu uh, saya banyak punya pasien yang uh, datang kepada saya gejalanya sungguh tidak nyaman mereka yang biasanya fit itu hmm. Sebagian besar lebih dari separuh pasien-pasien saya yang datang itu dengan gejala kelelahan. Merasa lelah biasanya bisa tiap hari lari eh, 1 kilo, 2 kilo ini jalan 200 meter sudah sesak. Ya. Kemudian ada yang masih ada batuk, masih ada sakit kepala, nyeri badan, nyeri otot. Ya, ini adalah gejala sisa sekuele dari sitokain uh, apalagi kalau terjadi badai sitokain sebelumnya maka uh, badai sitokain ini juga melakukan uh, kerusakan pada sistem organ lain yang butuh waktu untuk recovery hmm. jadi long covid ini masing-masing orang itu durasinya berbeda ada yang memang antara hanya 4 minggu sampai 12 minggu tapi ada juga yang di atas 12 minggu bahkan 6 bulan masih mengalami gejala sisa ini atau long covid. Hmm. Namun sebagian besar itu kemudian akan menjadi uh, reversible artinya kembali lagi uh, menjadi uh, uh, seperti sebelumnya. Jadi gejalanya hilang sama sekali. Nah biasanya gejala-gejala long covid ini kita temukan pada pasien yang dirawat dengan uh, derajat penyakit yang berat atau kritis. Tapi kalau pada OTG atau yang ringan-ringan uh, saja jarang kita menemukan gejala-gejala long covid ini. Nah untuk uh, tata laksananya biasanya kita memberikan obat-obat untuk gejalanya. Kalau batuk kita kasih obat batuk, misalnya. Hmm. Kalau sesak kita atasi sesaknya, ya okay. uh, demikian. Jadi dalam jangka waktu panjang untuk lepas masker kayaknya masih belum ada. Ini kondisi Covid ini oh, sangat dinamis ya. Okay. Ya karena uh, pertama penyakitnya baru, yeah. pengetahuan kita sangat terbatas dan selalu ada perubahan-perubahan, dinamika-dinamika ya. Mm -hmm. Dulu kita katakan yang sakit hanya yang eh, yang pakai maskernya yeah, yang, yang sakit. sakit yeah. Karena kita berusaha mencegah penularan karena mm -hmm. hanya orang yang sakit yang batuk, bersin yang menularkan. Yeah. Tapi kemudian kita kemudian ada tahu bahwa 70% dari Covid ini tanpa gejala. Artinya dia tidak batuk, tidak bersin, tapi dia ada virus di dalamnya. Akhirnya kita nggak tahu siapa yang bergejala, siapa yang COVID, siapa yang bukan. Maka secara general dikatakan semua orang sekarang pakai masker. Lalu berkembang lagi ada varian. Variannya berubah-ubah terus. Jadi memang situasi COVID, virus COVID ini sangat dinamis. Ya, jadi kita memproduksi bahwa kita mungkin tidak bakal lepas dari masker, itu juga belum tentu. Bisa jadi kalau COVID ini kemudian bisa kita atasi, tidak lagi jadi pandemi, hanya endemi saja, kemungkinan pada kondisi tertentu orang boleh lepas masker. Ya, oleh sebab Oke. itu pertama tugas kita adalah prevention, pencegahan supaya kasus jangan banyak, jadi tetap melandai seperti sekarang. Sekarang kan masih dua ribuan, kalau ya. bisa ke depannya seluruh Indonesia di bawah, Seribu atau bahkan di bawah seratus sehingga mungkin dalam kondisi begitu kita suatu saat mungkin mungkinnya bisa lepas dari masker. Oke, okay, baik. Saya kembali ke Prof. Mahardika kembali. Ya, mungkin tadi ya. sudah, sudah sempat disinggung sedikit ya, Prof. Tapi mungkin bisa disampaikan kembali ya. karakteristik varian Delta secara spesifik dibandingkan dengan VOC, varian of concern lainnya. Lalu bagaimana sebaiknya sikap kita dengan kemunculan varian of interest dan juga varian under monitoring? Silakan, Prof. Ya, saya. Tambahkan sedikit. Redefinisi itu sekali lagi adalah mengaca kepada apa yang terjadi di luar negeri di vaksin itu begitu negara itu sudah di atas 60 persen divaksinasi umumnya kecuali tadi kecuali Soviet Union dan Malaysia yang saya tidak tahu kenapa umumnya itu kasus masih tinggi tutupan masih terjadi tetapi jumlah orang yang meninggal dunia akan uh, dan juga masuk rumah sakit rendah tekanan pada rumah sakit, pada rumah sakit pada. jadi kalau depan walaupun tetap kasus itu dengan 12 sebagainya tetap dianggap case, silakan saja, tetapi sepanjang jumlah orang yang meninggal dunia dan rumah sakit itu uh, tidak tinggi, maka kita sudah bisa mengatakan bahwa efek atau dampak pandemi sudah terkenal, meskipun virus di sekitar kita. Nah, tentang sifat-sifat uh, virus Delta, uh, sekali lagi untuk virus Miu, barangkali saya tidak menganggap itu belum menjadi ancaman, karena Sekali lagi, mu itu prosentase di dunia saat ini hanya sekitar satu persen. Dan di Amerika Selatan itu 5 persen. Padahal lebih awal muncul dibandingkan dengan delta. Sehingga nah, yang paling dominan sekarang ini adalah varian delta. Nah, dari sifat-sifat yang kita tahu, jadi memang di varian delta ini mengalami perubahan yang sangat uh, kritis, yaitu pada glycosylation site namanya tempat glikosilasi, jadi begitu itu berhubungan dengan biasanya keganasan, ada apa daya tular, kemudian sedikit berubah di reseptor binding site tempat berikatan dengan reseptor, dan satu lagi adalah uh, tempat aktivasinya yaitu yang uh, site itu mutasinya sehingga indikasi sejauh ini bang Boy uh, indikasinya adalah virus ini mempunyai daya tular yang jauh yang lebih tinggi dibandingkan dengan virus Wuhan. Itu data yang pasti. Tapi asosiasi dengan gejala belum ada. R0 atau reproduction number, jadi kemampuan suatu virus menular dari satu orang ke orang lain, itu kalau di Wuhan dulu dianggap 2 sampai 3 orang. 2 sampai 3 artinya apa? Uh, satu orang yang uh, positif, teoritis rata-rata bisa menular ke 2-3 orang yang lain. Sedangkan R0 atau reproduction number dari varian delta sudah di beberapa paper menyebut itu sampai 8 sampai 10. Artinya apa? Varian ini memang mempunyai daya tular di komunitas yang tinggi. Inilah yang menyebabkan letupan kasus yang luar biasa belakangan ini. Dan kemudian ada untuk Indonesia, letupan kasus itu juga disertai dengan letupan jumlah kematian. Jadi uh, jumlah orang meninggal dunia. Jadi sekarang itu tetapi sekali lagi tidak belum ada indikasi bahwa varian-varian ini perubahan-perubahan ini disertai dengan asosiasi terhadap gejala klinis semakin berat atau semakin ringan dan jenis gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19. Okay. Jadi asosiasi sama. ya. Karena itu Ya, Prof. Kalau prof, prof, Profesor melihat kebijakan-kebijakan eh, yang diambil pemerintah ini sudah memperhatikan eh, mengenai siklus hidup dari varian Delta ataupun mutasi eh, virus lainnya nggak, Dokor? Sehingga lebih eh, tepat, lebih cepat seperti itu, Prof? Atau ada semua saran protokol, lain? Semua protokol itu sudah sangat efektif untuk semua varian. Jadi mm -hmm. yang, yang jelas adalah tadi Ibu Erina terdengar menyebut ya hilangkan risiko infeksi semakin banyak orang berlar, maka semakin mudah terjadinya varian baru lagi itu kuncinya. Sehingga mari tekan itu kemudian semua protokol-protokol eh, ppkm kemudian yang kedua adalah uh, prokes itu menekan risiko uh, uh, semua varian, Jadi mm -hmm. menekan risiko semua varian, kemudian sehingga itu di, asal dilakukan dengan ketat dan bersama-sama. Dan 3 M yang utama Bu Erina barangkali juga uh, kritik saya untuk nasional 3 M yang utama nomor satu adalah menghindari kerumunan bukan memakai masker. Oke. Okay. Kalau Anda memakai masker tetapi pergi ke kerumunan, hmm. mat, mat, virus pasti bisa menular ke tubuh kita melalui mata, bisa juga mencemari pakaian, bisa mencemari uh, uh, badan kita. Sedangkan kalau tidak dalam kerumunan, kita sudah tidak berisiko terpulang lagi. Jadi 3M nomor satu adalah menghindari kerumunan. Dan protokol-protokol ini, PPKM maupun prokes yang disiplin dan ketat dan bersama-sama, saya kira sudah cukup untuk mengatasi semua varian yang ada di dunia. Oke, baik. Terima kasih Prof. Saya kembali ke Dr. Elina. Ini kembali ingin menanyakan mengenai kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Dokter ini kira-kira seperti apa? Apakah karena ada anggapan pula ini kembali mengenai stigma, ada yang pasien terpapar COVID masih ada anggapan bahwa kesehatannya tidak bisa seperti semula 100% akan berkurang seperti itu. Ini mungkin boleh dikonfirmasi lagi dan kemudian kira-kira untuk dari sisi pemerintah kira-kira apa yang harus dilakukan agar supaya kesehatan masyarakat ini bisa tetap baik itulah. Seperti itu dok, ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi dari saya kalau pandemi ini tidak bisa kita atasi hmm. maka ketahanan nasional kita akan terganggu. Okay. Tetapi kan sekarang trennya kecenderungannya kita menuju ke arah e, grafik yang melandai. Hmm. Jadi optimis saya bahwa pandemi ini akan teratasi kalau upaya-upaya e, dan effort kita tetap seperti sekarang. Hmm. Jadi jangan lengah, jangan kendor. Okay. Kalau tetap seperti sekarang, baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama menyadari dan hasilnya seperti sekarang dipertahankan itu, maka saya eh, yakin bahwa ketahanan nasional akan kembali membaik dan juga kepada masyarakat yang sudah pernah terinfeksi dan kemudian sembuh, ya saya ingin menyampaikan bahwa. Eh, Kondisi bisa kembali normal, tapi butuh waktu dan masing-masing okay. orang itu berbeda-beda. Ada okay. yang cepat, teratasi, kembali seperti biasa, ada yang hmm. lama. Oke, okay. bahkan mungkin lebih baik dari sebelumnya. Kalau memang olahraga dan nutrisinya terjaga, ya masih ada harapan untuk itu. Masih ada harapan. Oke, okay, baik. Mungkin sebagai penutup, Dr. Erlina, ada lagi yang mau ditambahkan dari hasil diskusi kita uh, siang hari ini? Ya, jadi saya ingin menyampaikan saja bahwa... Uh, Upaya yang paling baik dalam kondisi COVID saat ini adalah pencegahan. Okay. Jadi, bukan pengobatan, tapi pencegahan itu adalah yang terbaik mm -hmm. ya, karena kalau sudah ada pencegahan, kita tidak terlalu pusing lagi dengan pengobatan dan lain-lain. Jadi, mm -hmm. satu adalah pencegahan, dan sehingga saat ini, pencegahan yang terbukti jitu adalah itu tadi, 3 M plus lima M, dan vaksinasi. Yeah. Dan kalau diperlukan, saya katakan tadi, meningkatkan imunitas. Menjaga kesehatan mental, karena banyak orang sekarang kesehatan mentalnya terganggu, yeah. mendengar berita-berita buruk tentang COVID, lalu banyak hoax, banyak disinformasi. Nah, saya minta juga kepada semua kita menjadi agen edukasi mm -hmm. bahwa semua individu bisa menjadi agen edukasi yeah. untuk memberikan pencerahan atau kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan, dan juga untuk mengatasi atau menerangkan tentang hoax yang terjadi. Okay. Ya. Soal vaksinasi mungkin ada sedikit kritik untuk anak-anak misalnya yang masih ya. belum maksimal. Vaksinasi adalah salah satu pencegahan, mm -hmm. oke? Okay. Ya, dan e, pencegahan yang juga sangat-sangat mudah, cukup dengan suntik dua kali kita e, punya antibodi yang berfungsi untuk pencegahan, walaupun vaksinasi saja tidak cukup dan kita tahu sekarang uh, di Indonesia sudah mulai banyak jenis vaksin yang tersedia. Yeah. Ya, ada Sinovac dulu AstraZeneca sekarang sudah masuk Pfizer, Moderna, Moderna dan juga ada Uh, Sinovac sebentar lagi akan ada Kansino dan lain-lain jadi uh, Pilihan vaksin kita banyak dan jadi, Saya kira sisi kecepatan sudah oke okay atau Masih perlu tingkatkan? Sisi tenang? kecepatan mungkin Harus ditingkatkan harus karena tingkatkan. Sekarang masih 24 persen okay. Padahal sudah hampir akhir tahun yeah. Semestinya kan akhir tahun Sebelum waktu awal-awal dikatakan Di akhir tahun Indonesia sudah Bisa 70 persen hmm. Nah ini masih agak jauh ya Baru 24 persen jadi memang Perlu upaya untuk menggiatkan meningkatkan vaksinasi ini. Oke okay, baik terima kasih dokter Erina dari Prof Mahardika apa tambahannya mungkin atau himbauan masyarakat ke pemerintah juga boleh silakan Prof. Ya saya kira uh, masyarakat tidak perlu harus uh, paranoid dengan varian-varian varian ini cukup dengan protokol yang ketat kemudian progres yang utama adalah menghindari kerumunan. Kemudian, kalau ada vaksinasi, jadi vaksinasi itu menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Jadi, jadi mari uh, vaksinasi. Ini adalah uh, ikhtiar umat manusia, ya. uh, kemajuan ilmu kedokteran yang nyata ya. sekali pengaruhnya untuk menekan kasus. Mari kemudian jangan sungkan untuk divaksinasi. Sebelum vaksinasi, di atas 70 persen, please mohon jangan inforian dulu. Jangan oh di luar negeri sudah non bola bebas di sana sudah mencapai di atas 70 yeah. kita belum jadi Indonesia masih rendah masih akan menunggu dua hal tadi kecepatan vaksinasi dan yang kedua barangkali adalah dosis vaksin yang tersedia juga masih terbatas jadi itu dua alasan saya sekali lagi okay. badai ini akan berlalu tapi kemudian mari kita uh, tekan dampaknya. Seminimum mungkin dengan protokol kesehatan yang ketat Sampai vaksinasi di atas 70% Dan yang kedua uh, Apa namanya Menyediakan diri atau bersedia Untuk ikut program vaksinasi Yang dilakukan oleh pemerintah Saya kira itu Bang Hoi Baik terima kasih Prof Mardika Dan kita sampai pada kesimpulan mungkin bisa ditambahkan oleh Dr. Erina kembali ya, Terakhir ya. satu kata saja <tuh> Apapun variannya Protokol kesehatannya sama. Oke, okay. dan inilah yang membuat kita tetap semakin semangat ya di tengah banyaknya mutasi. Dan dari para ahli, dari Prof. Mardika sebagai ahli virologi dan juga Dr. Erlina. Terima kasih untuk waktunya dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Dan serta jangan lupa untuk kembali kami ingatkan yang pertama memakai masker dengan benar. Tapi kalau dari Prof tadi katanya yang pertama sebaiknya jaga jarak dan menghindari kerumunan. Kemudian jangan memakai, eh, memakai masker dengan benar. Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir dan juga mengurangi mobilitas Anda. Saya akhiri talkshow kita siang hari ini. Saya Boy Bakamaro Ginting bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan salam tangguh.